Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha. Imamangaramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan goar nitu hatta Yesus Kristus. Amin. Uria nitu hatta kamang dota kenang dot sudi hamu naina holongan. Ujahama turpuk jamita dihita. Sian Matius bidu 10 ayat 32 satu 30 sia. Matius 10 ayat 32 tu 30 sia. Aiganuk nama katidak konau dijolu ni jolma. Ido hatidak konoku dijolu ni damang na dibanu gijangi. Aleganuk nama cuada honau dijolu ni jolma. Laos suada honok kudoi dijolu ni damang na dibanu gijangi. Unang ma diri purohamuna nama buat dame ang bain naro tutanon dari naro au buat dame tumpu dangdo ay naro duau pabadaho na anak tu amana boru tu inana parumae tu siamu simatua na boru jala tundongan na saja bu bebe musuh ni jolmai nahumolong roha dia mana manang di inana sadiau tak tamai sisi aku jala nahumolong roha di anak na dohot di boruna sadiau tak tamai sisi aku jala nasomamor sasilang natu ibana lama nyuhut tonau dak tamai sisi aku ai na marhamaul hon muluna ngulido nama aku sebut alai na sumea hon muluna alamiau ido jupang ngulu sebut ima sahatna kamando takenan horas ma dihita saluhutna Tidak ma terpukul di bagasan sinodang ni tema topik minggu mengihutton Yesus jala mamorsan silang mengihutton Yesus jala mamorsan silang mengikuti Yesus dan memikul salib. Yesus dan salib. Acugari terbuka KTP kartu tanda penduduk. Nah disakut tapi adong doi bae ni si agama. Jadi molo songok kita Kristen di bae si agama Kristen. Jadi tasakudi, nolilim tasakudi, mulai terdaftar hita, jadi Kristen di tonga-tonga ni nolita. Adong doi na 5 tahun, 10 tahun, 15, songonau wain hampir 50 sia, lau pensiun. Alai tong, adong IKTPI, agama Kristen. Kamang do takenang, Kristen nomor lapan terdui si hutton Kristus Christ to follow Christ Jesus mengihutton Yesus itu artinya Kristen nah sonari malu songoni berarti si hutto Kristus doa si hutto Kristus doho si hutto Kristus doh kita sudi terdaftar dada kalau di Departemen Agama di Indonesia alai di Banua Gijang wujud terdidih kita bebe si hutton Kristen Kristus teman dota kenang sonari tadi maju te evaluasi jo
50 siya tao na gabi Kristen si hutto Kristus ay wado no ay panghutto no kuwate wado panghutto no muna di Kristus o perlu do evaluasi o no jadi sonari matikina mengevaluasi diri majo hita tutu do hita manakolan Kristen semata manang tutu do hita marsi tutu manang kolom riya do hita menghutu Tuhan tahun mana ada sebuah kebutuhan yang kita gapai, ada sebuah kebutuhan yang kita perjuangkan bersama Yesus. Boleh tong ai molo ta sulikiti sisian na pehati hedo Israel ai hutu kasih de pehabe Yesus ai nain asa dong do pembela asa umba nama dongannya uwa ai maul do ngulun asong nama dongannya uwa alan wain persoalan kekaisaran Romawi yang menindas ini konang do pembela jadi diharapkan nasida menghutut Yesus membela dirinya untuk aman jadi adong do halak nama menghutut Yesus asa tipak si panganon jadi maulo tiki Yesus mengalion si panganon tu 5000 halak oh budo pihutut nonon alana radio do si panganon songdi do tutuak kamang nuaing solat nari evaluasi maju buado penghutonota di tuhat tahun serius do sian nasaroha perbagasan do manang asal mak sadok na kristenau sada sertifikat dan prasyarat bisa kupenuhi bahwa aku langgeng di dalam hal upacara-upacara, perkawinan, baptisan, dan lain sebagainya. Kamang do takenan, turpukon muaing menubuhita, wadu tutu, namangi hutto Yesus. Teks ini mengajak kita bagaimana sebenarnya mengikut Yesus sesungguhnya. Lakin mengata jahat, ganuk nama katidak konau di jolo ni jolma hati dak konoku deh di jolo ni damang nadi bandu gijangi. Alai ganuk nama cuada honau, lah cuada honokku deh. Kamang do takenang tidak majo asa takas penghutonota di tuhat tahun tidak majo profil. Ai buasa poleh hutono ni mana? Ayah huruah surungan na. Ai ibana pe ubana berani madok turpukon madok si songonon naga di sorminat di mana dia jadi cermin teladan di tengah umatnya kepada bapaknya kita itu jopang hutonon ni Yesus tua mana isuru di bata ibana borat maho amang di Yohanes turut seponom ai songonot do holong ni rohani di bata di portibion pola do di lehon Yesus Kristus nasasadaya nakna asa dapotan hengeluan sudi jolma jadi borhat mebana seorang mebana di barani pinahan dui dumurnya naung magodang 70 tahun, 77 tahun, tidak majo ahana ni belana. Jadi, diulahun ibana do, napindu dahunnya mana? Marholong ni roha, kasih. Tidak jo mengubati nama sahid lewana, peduli kepada sesama. Wujudinya luna, gudang duakkan nama sahid. Ipa melumi mana? Aturaparon, dan boi dapotan si panganon nunga marsikur marsiak bagi dicukupkan di leoni mana ipatu pa ibana di bagasan tangyangna kamang do takenang teide jo gudang nei ulaon pakokopion jadi nunga di leoni mana kana denggan HP tidak jua hado balosnya itu ibana itu ngatongan di portibi tersiksa jadi nading gedone ni ulana ala ya dong tantangan adong salib
adong hamaolon. Ima, memang pada saat ini kekristenan terancam oleh kekaisaran Romawi. Dedo, jadi banyak terpajal ibana, dituduh ibana, pasahat tanda sotikos. Dedo, lau menyaingi aka kebijakan-kebijakan ni raja do hotakan asing, ujungnya gabi terpajal ibana. Isiksa, icambuk, irehei, ipastap, itijuri, itulang, itumbak, mate bana, ihau persilang, alani hita, alani hajahaton di manusia, alai dihokopi bana, asamar hite mudarna, ipaiyas saluhut, hama matena, mamuri hita, sen sudi dosa, asagabe dohot kita melue, songoni bana, teida majo. Nenaing dohonot tanda kim panihut toron di Tuhan Yesus tua mana hasetiaon di Tuhan Yesus tua mana yule bana ihut ton ibana atik pe harus mengalami berbagai tantaman ancaman siksaan ale dibelani bana do silami pastap-pastap ijur rehe-rehe caci maki, tombak bahkan kematian sekalipun demi mewujudkan kasih Bapa, keadilan, perdamaian yang diutus, yang diinginkan oleh Bapa. Dibata, ikunlah honokku do, ulau nina marsurwa. Mana nggak dia penahuai? Itongatongan ya siang anon. Ancaman apa sekalipun, aku harus mengimplementasi, mewujud nyata. Pekerjaan Bapa aku di surga. Jadi memang kata kenang, dan adong najupa kita, ulau nasodenggan, alai perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan terwujud. Itu ngatongan di pakubasion ni Tuhan. Ima mana? Ima profilna. Itu ngatongan ini luta. Jadi molo idokon. Itu ngatongan ini temaun mangihuto Yesus. Memorsan silang pikir profil Yesus harus menjadi profil kita bersama. Ido sedok di Sada Musa Sada 26 buhiku doho imago dei bahwa engkau tidak siapa-siapa dengan aku, apalagi di Pesalmen 8 oleh jahamu Pesalmen 8 dan ngadong apa lebar doho debata sumur ngapa lotik hita doho tibana bunga dipakai mana hadiriota. Ido sedokon ama tevin di daking dadau be guru diau. Yesus do nakuna au. Berarti hidupku bukan hidupku lagi, tetapi Yesus hidup di dalam aku sehingga aku mencerminkan kehidupan Yesus di tengah kehidupanku. Kemang do takenang ihut tong ba Yesus por sansiangna. Kemang do takenang hita diutus Yesus ke tengah bumi dunia ini. Memang kejam do dunia. Sape do konibana husuruhamu tutongatongan babiat. Ganuk nama ketidakonau hati dakonaku disebut. Nah kita diutus untuk bersaksi. Kita diutus sebagaimana Allah mengutus Kristus untuk mengabarkan Injil, perdamaian, keutuhan ciptaan, keadilan, kasih setia. Makokop mengurupi namar sahib, manangyakon, mengajari, memudai, manarihon, sahatu nama teibana, ipatupon, dingoluna, Kristen, sihuton Kristus. Ini menjadi kehidupan kita. Ini harus terulang dalam kehidupan kita. Kamang doa tak kenang sudihamu nahina holongan. Tuba gudang do tantangan nata dupi. Jemolo di leo debata tuhita si basa-basa. Itu adalah bentuk pekerjaan talenta yang diberikan Tuhan bagimu untuk mewujudkan keselamatan sebagaimana Kristus mewujudkan keselamatan di tengah dunia.
Jadi kalau kita baca Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu tanpa takut dan gentar. Masing-masing saudara-saudara diberikan Tuhan talenta. Sudehita dilo debata do talenta. Pekerjaan yang berbeda sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini udah kolam bersitugan dohot saling cemburu hita. Ayo di pihakot debata ulau tu hita hobar tu kemampuan tabi. Jadi nak dong nak dongan pertani madok lausom ma Tuhan tubaku daun. Ayo mula sedong petani dan beli mangan pegawai. Mula sedong perpangkas dan beli merpangkas akap pejabat. Jadi sudah teratur rapi diberikan Tuhan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi akamang do takenang molo dilihat di bata tua uleon marhite uleon oma au tarju lau pasahaton holong ni rohani di bata tu sude akajolma dohot nati nopa. Biarlah melalui apa yang diberikan Tuhan, talenta pemberian Tuhan bagiku, aku akan wujud nyatakan untuk mengikut Kristus, memberitakan kasih, keselamatan, keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan bagi sesama. Sebab nanti suatu saat Tuhan akan memanggil kita mempertanggungjawabkan. Matius 25. Kamang dah dapat kenang sulak nari. Sude aku launon napi nasa tuhamu napi nasa dibata jauh-jauh dui dohotulau napi nasa hat na tuhamu asa boi hita mengulahon songon nani do nai. Asam arti sih anak ulau tau ma. Jadi kalau aku terpanggil jadi pendeta, maka melalui pendeta ini pasahatokku madiriku Tuhanmu meniru Tuhaku lao pasahut ton lo menerohana meredupok kamu asa saut holong mirohana saut nanidokna saut berita neuli sar tutongatongan di portibion. Memang dah ada tak kenang ihutun maibana khobar tu jauh-jauh na pinasahat na tuho. Jadi jauh-jauh na pinasahat na tuho jalona pertanggungjawab ponamu memuse mana nemu ala ni di batu baho itong-atong ani ngulum. Kamang do takeneng nang apala gejang asa pitor hatop pita makubai siwa sotta. Mulpi kun gudang tantangan daking nata ae. Jadi lau patu paho nak keulono ka gudang do ancaman. Sipatamai rehei. Sipatamai pastap. Sipatamai caci maki. Dan lain sebagainya, lain sebagainya. Sipatamu lo burjuhita. Wow, ya emang peburjuh-burjuh kok. Kan itu? Mula tertaleon, loyal hita tu pimpin. Oh, lo cari muka kok. Anu macik itu no, jorbut. Oh, ahli tidak deh. Mula jono kibet tu atasan ni ba. Terhadap teh. Pencil tu. Ah, ngeri duit. Cuma, tantangan ni. Tetapi apakah kita mampu di dalam segala tantangan ini mewujud nyatakan karya Kristus di tengah kita sebagai pengikut Kristus? Odo. Selamat temang, mulut Tuhanmu perjolo makilala songoni prosedur kita, urupan ini debata kita. Ido sadi Matius 25, urupannya kehalak, nah bertahan terus di tengah-tengah kesulitan. Matius 25. Oi ho, na poso na dinggan roha. Hapo sakko dinotik pasahatok kutuho godang bongot maho tu halasan ni rohani tuammu sukacita menantimu. Tetapi mereka yang tidak mampu bertahan maka akan terancam. Oi ho na poso na jukat tangi boto ho na hupa satu ho bongot maho tu na holum maripotipot disi memasa angguk-angguk dapat tumeriwan so nari pilit media dunia yang dapok tah. Nah, oleh sebab itu ikut Kristus. Mungna dileo tuho silang. Debata marita Yesus jupang na silang hamoloni alai hamoloni ipatu ke ibana gebi tu haluaon. Tulas ni roha ulu-ulu. So ni mana kita kemang dota kenang selamat menunaikan tugas dan panggilan kita sebagai bukti mengikut Kristus. Memberitakan kabar baik. Allahumma halumi di bagasan biar dohot lomos niroha. Jadi
akamang do takkenang mulau dakin mamereng ulau taun oma naing membuktikan kita apakah kita sesungguhnya pengikut Kristus atau tidak. Mang dado takkenang jadi dakin ngamulai diuji to mulai senedu dakit kita ngamulai ning bubar amang ngamulai ning bubar HP silang disodok. Waktu yang Tuhan berikan tinggal 2 jam. Molo dan rohamu itu tutup do. Hara jawab banu gijang. Alai. Buat amang do rakin kompromi nami si. Ihut to now. Nina Jesus. Follow me. Jadi dong makan adiba. Daun tapi ini maju bantuan. Mulai emang dah. Jadi menghutup Yesus memang punya ancaman. Rais jala maldo dalat tu dan waktu jang. Jadi Tuhan ini memang buku kami tu son. Asal hubuat kami son biru dalat tu dan waktu jang. Iyo, rais jala mal. Alai mulia, tema sudah bertahan dan mampu. Molope non pino permisi buldo tak kabur do tak kabere non tu surga masuk tu dio. Lolos. Masih terbuka pintu kerajaan sorga. Sudah hita aka ugamo nasing son. Agamota dohot aka hober balokta marasi roha. Bani mertua mahamu hutaon. Roa kadongamu manopo tamu. Marasni roh harap dohot tamu. Iyo mang dah dota kena. Mulia tema. Omma pa inutonota tutuhata berhasil. Ati peikon melalui onak dan duri, kerikil-kerikil tajam, buta do lumpur. Tak persoalan di kita. Kesempatan ini emang kesempatan ini sungguh menjadi sebuah bukti bahwa kita juga harus mengikut Kristus dalam berbagai ancaman dan tantangan. Tetapi kita harus wujudkan bahwa kita harus memberikan ikut di dalam keselamatan. Memang dah, dota kenang. Jadi selamat ma tuaka dongan nami dan unison. Rodo kami mendapat tamu akadongan sahapur syaon. Jadi unang pitor herana terkungkung pakai dalammu. Doh do surgui dapok muna. Rada kota doi tadi. Akamang dota kenang sadenari ma. Sadenari ternyata Kristus juga punya sebuah gerakan kasih. Gerakan perubahan dan gerakan lasni roha. Botamu do sasitona Yesus berasal dari desa. Lahir di desa dan berkembang, bertumbuh di desa. Tapi saudara lihat apa yang dilakukan Kristus di desa, mengadakan sebuah perubahan besar, akbar. Jadi mulai dokot di Mika 5 ayat 2. Oiho ale Bethlehem Efrata, desa terkecil di antara bumi dan dunia. Tapi siakodoro panggonggomi si bon haluau tu pertibion. Namet meti inang aman inang huroham si anodoro panggomgom ini pertibion inna kapanuri rangi di Mika 5 sada. Nah sebab itu jangan ada perasaan yang mendiskreditkan kampung terkecil. Godang do potensi masa ni Yesus. Godang situ tu jelelo modor hana dihutai mabain perubahan daking ngoba buat tuamu di tonga-tonga ni pakobesion na pangulon na di huta Alesia ni maron wain haluao tu sa dok pertibion sa tu sadarion jupak kita haluaon sia desa. Jadi beli selamat akadongan nai desa unang huroham tu kota isom mahamu somma. Aisyah no, gudang do perubahan, gudang do pasu-pasu.
Mula lungunin no roh amu tubuh pati, yudeng mato. Sa rohman. Nasong do udang ang muda. Ay udangan niya mang simbolo do roba na roba pati. Hamuso do. Bagi sama dia. Udah kamu mato. Yepa mang bupati mula yudeng kamu teroma mga tongto. Oh, mula seboy dala daking sangon layangi kap buldo. Ade. Sugal sudah harus ditempuh. Amang do tak kenang bereng maju dah. Mulut dibatat tatu hatta cinta kepada desa, sentuhan-sentuhan kepada desa luar biasa. Ido mulai jahamu Jeremia 20 sia ayat 7 tangiakok kamu mahasonangan nihuta habuangan munai molo marhasonang aku ta dohot dohu marhasonangan. Nah di banyak kerungan situa molo sonang hutaon dohot mau marhasonangan lianon nama pilihan natuho. Gudang madapokmu, gudang maju pangmu. Ido, pajak pe merlebih-lebih maju pangisor. Ido mang, dua tak kena. Jemole botamu, isa dunuain bupatiku, Bupati Fandiko Gultum, rak pemimpin kami isa mosir, ngasai bupatu rehamion. Jadi mula hutan kami tu ngasih jahatra teh, mula hidat tunga kerja keras si. Kerja keras kami sih. Tidak maju Korea dah. Korea tahun 1960-an ada sebuah gerakan small undong. Small desa undong gerakan. Gerakan desa. Memang nasida tiki terjajah oleh Jepang 40 tahun. Dia memang luar biasa dong. Habogoso nanti hai. Tetapi pemerintah melihat pemerataan pembangunan. Jadi mulai berik kamu, nomor sekolah di Korea atau di Jepang, berik maju. Dan ada desa, naso sarupa tu kota. Baik dalam segala hal. Pemerataan pembangunan cukup. Jadi mulai sengon belak tedakinya ni, dan ada ni. Sengon naik kota ada sudi. Dan ada ni. Ali boto nasida do. Ai idesa do hepeng ro. Dan kota. Mulai apa yang presiden tak? Bapak Jokowi memang alian bantuan-bantuan desa miliaran rupiah. Sudah dek kepada desa, dia dek kamu lebih nyetir. Sudah dek. Ah, anu mata atas saya tinggi. Cari itu sih. Sudah. Jadi mau apa orang on ini adalah gerakan mengikut Kristus, gerakan kasih kepedulian sesama, gerakan perubahan yang harus kita wujudkan bersama. Inilah bukti. Jadi tuan ini mamang mulau lah sideraku. Jadi holan amang sebelum holan di telepon lai liga tau mau preses khotbah. Jadi itu amang dah harorok kunso permisi amang bupati mulai kon lawau sian samosir satokin apa terdapat tau isang musik emer huwa dong isang doa mahu tuson ina bupati dakin bah ah dak permisi waktu itu neraku dakin. Jadi terhulak tu amang liga tu lai liga siap lai saya akan datang. Alam memang habitat tu amang kalau songnodo. Jadi mulai tempat tu nau, mason noeng amang mantan presas pada tanah itu buru patar. Mulai tempat tu nau iso itu sungai netek do. Sesungai netek huta huta hampir songnodo guna ngujur buk seno. Itu di tempat tu mau muse sini tertu samosir. Samosir tiki dan songnodo luar biasa nak kehebatan kedahsyatan pembangunan. Lupa rohami kedua. Tak sama juga betul tiki. Nah, jadi mula songo-songo dotong, maka anda lagi ngundang ngacik ruamuna, mula hutogi hok kamu merdelepat. Ai memang nggak suka di merdelepat, kamu buka kamu dah king si majujak munai. Eh, bahasa pola lahar itu tuh tanah lapang berdiri di batu. Eh, sokok batu. Si degio, asa gede mau rasa murat, dohot akak, kolesterol kita kesakit. Dia melihat memang si bulun molot daging karinga tiba mercucuran deras do dia betabu molot penno gede saya mai de sudi. Sudi. Sulat nare ma. Jadi de gerakan ini daging ini gerakan small undong adong mai benda sida mengoptimalisasi sumber daya lokal. Abau bui gede studi perbandingan tu akamang do takenang. Jadi iban nasida ma sebuah gerakan desa, gerakan small undong dengan OVOC. OVOC
one village, one corporation, one village, one product. OVOC, OVOP. Memang dah? Jadi optimalkan sumber daya lokal yang ada, karena desa penuh dengan potensi. Yesus buat sebuah perubahan. Ido saya dari di mana? Lima roti dohot. Ada teh? Dua deki. Lihat, dia punya prakarsa. Makanan bisa dicipta dari potensi yang ada. Gudang naik potensi di son. Dibanding kepedulian bentuk-bentuk songonon. Pos rohamang dota kenang. Boy hita depotan. Mulai kucek daging welu ribu. Welu pulsa dari bunah iwa disata. Gitu ya? Welu ribu saja. Welu pulsa dari desa di Indonesia. Alai 5000 nayon desa ikorikok sirupon. Daku gua tu memang bupati nami rikok de sirupon di somanang na. Alai tuani ma gerakan on gerakan bersama supaya kita saling mengenal, supaya kita saling membenahi. Lakin mar cerita-cerita hami tu akan luas nadong ison. Adong dua mang inang sikole so daong. Tu dia dua mang sikola usia terdo. Ibe ikon ba kos dua anak konami. Adong di seluruh rumah sakit, dah ngadong. Dia dah umum bersaid, bah si Patama mati, si Patama. Lah. Okay. Jadi itu tersentuh, wah. Itu tersentuh, luar biasa, wah. Ini dia neraku. Bah. Jadi, so dia dah baik kamu, lah mencukupkan ni, bah ni hutang mama. Ni hutang si Patadang, boi dia tergara hutang on. Ha, gua obek. Bah. Jadi dua mak. Alat cek kemiskinan dah masih sekitar 23 juta. Tak kubawa tu menang sedia, ya, hutau do ide saun sedia angka kemiskinan. Alina pasti amang odo neneng dohonon nak. Di bawah ini tahu mulai teh homa gerakanon. Jalur pangidu tu akan dongan akan anggota-anggota ni rapot. Belajarlah dari desa penuh dengan potensi. Jemoro diudah kita sen sudah Sumatera on udang amang ketua umum amang Effendi pikir bangun kompetensimu, hargai desamu, adakan gerakan perubahan-perubahan. Mula nengi benamu, upayakan, optimalkan sumber daya lokal yang ada. Mari akadongan nadong di hutaon, bangun kompetensi, kemampuanmu, sumber dayamu. Sayang daging ate. Saya nak kuber daging visi ni pulau tau anggota rapat tau nah aruna ya dinar aku daging ya aku berkem memang tiki pertemuan tesiman hidup jadi dua lima daging di Papua amangan jadi dah ada ngamang internet tapi so jadi dah ada internet HP ubah kami di Samosir aku non Pak Bupati maka data yang mu dua kadongan tau melalui Kominfo adong do tower waluna terbangun di Samosir untuk membantu rakyat-rakyat kecil yang tidak bisa mengakses apapun di tengah bumi ini. Ingat tamu memang dota kenang, revolusi industri adalah zaman kita sekarang, internetisasi. Kita bisa mengandalkan internetisasi untuk berubah, membangun kemampuan, kompetensi dan lain sebagainya. Tapi kalau hal-hal akses yang sekecil apapun tidak dilengkapi, kupikir memang hidungan itu hat nama itu. Yang nama dok-dok menyalahkan nau, ale mungkin prioritas adong do tuaka na asing. Lepas roh aku terubi mak bica ni sok kita nuang memperkenalkan dengan anu mulawon positif dah hutang gabion bahwa desa ini harus kita berdayakan mumpung presiden kita memberikan akses yang luar biasa di bum desa tak kena asing di desa on petanya aku mak tower-tower pebodo patu kota miliaran rupiah masih ada tersisa tapi tidak digunakan dialokasikan untuk Kemeninfo ada yang kita pakai di tower-tower yang tersedia kupikir memang dah tak kenang isoma. Jadi lasma rohamuna nunga be adong dongat tai gijong. Ima mata evendi si bolun. Apalagi mau tanya kondisi dewi menteri luar biasa mat kita buna te. Oh mai tak tu. Oke ma. Ate. Menari nasi dengan bapak rakyat, ubi kerang abu. Alau pe memang ikut naik itu gijong. Hamu pe naik itu gijong. Jadi sama-sama gijong lah kita pajupang. Ido. Sama-sama gijong macam. Ibanu gijong do sambulot tak.
Benu iki jeng do sempluk. Maka dang menepo lah udah amangan. Nanti bawa tak kadang pedi dah. Om tidak tidak ison. Bidang tak kadang ison never sign. Nah, di mamang do tak kenang mengikut Kristus do keputusan tu. Jadi dang adong nasauli do dengan napi natu pada Jehova molo betul betul tehutun di mana. Dang adong. Pasmaroh aminang do tamang dah. Dang adong naso terpatu pada Tuhan ni ihut tu nibana. Ihut tu nibana. Jalau de pengalamanku ati pendapo Gus Sami, Gus de bapakku na Gus somaku dang adong di adiana, ali bui dua umur sekolah satu pertibio. Bui de hudala di sudi negara. Alanya ha ipatu de debata holong ni roha, tu kadongan na makka holongi manariho kita, manariho na. Persia mamu di si. Ido halak si hutok Kristus. Ido halak si hutok Kristus. Wenia mang do takenang sulat narita ripuma jami taon ihut tema Yesus porosan silang silang nomor 8 dui boi dui gebi boban iho boban nanyaen pastap pastap tijur isa hisak rehe rehe maki maki segala sesuatu yang menantang itu adalah beban dan salibmu tuhukma asabui ho sahat walau. Adong di kitab apokrit, kitab-kitab apokrit cerita ni akan sisiano. Jadi suruh Tuhan tama sisi aku ni nak olongan buan hamu hau, kayu kurga jeng ni hawon, hera 2 meter. Jadi dia udah perdana nenong. Song sinak kini baru kani. Jadi Roma Tuhan Yesus mendokon, ihut to nau. Jadi sudah mana sih dah mabuan manuhuk. Jadi itu no handle. No handle on, tidak ada gagang pada salib. No handle on the cross. Jadi nggak dong ngatong gagang ni salipi jadi murah, jadi maul tuhuk. Itu mah. Jadi itu hook. Lani daun di perjalanan, lo biar 4 kilometer, bah daun mau. Itu dia tu bukan itu atau tu hita. Ini si Petrus. Dui Roma si Petrus. Marakal memana? Terparakal doang. Itu dipotong. Aisyaruk bahaya, doin naruh di mana? Tori potong di mana? Tinggal sa piltik, sa parobat. Mekelek ke mana? Tu kasih sana. Atau dipu di mana? Lao. Berita pada Yesus mengda ke kaum teologi di kitab apokrif. Sendiri buat berita paper berita sosis kuno di nama nama saya. Gawe dang jadi benon tu bijam. Nah, jadi sahak me tujuan HP ya dong ma binanga naik kosi baluson. Atar hira saya setengah meter lebih binangai ikut sebulusan. Jadi Roma tu ada nyama inganan haluau ni inganak kita marsonak sonang iba ini. Mama ulus mahita saya binangon parpiak kobema aka hau ne binuanna ima. Ipiak kobema hau ne binuanna ipiak kobe tinggal masih Petrus. Tadi gimana? Petrus basang doto dang tuk hauki satu inganani bahasa nungnya kuponggo alani borakna je borak do mang silang dohot hau neneng si bonota tuhuk mak tuhat temedok ipasa hati tuho asa tuk ko jupak keloni bani yutom maibana setia saat roh dujungna idungan di batama memang do tak kenang lau patuluson lo menurhana amin marta yang mahita mulai atema ali Jehova las rohanami tongatongan ingan anon debu wingot tami muse pajuwon nami marhita ulaw sadarion ulaw las ni rohaon namar sihol sihol mano potingan anon rap dohot akadongan naung lilin niya dingan anon debu tuk kami saluhut namar las ni roha ala ni holong ni roham ala ni pabainammu nasohya macohot sa diharapin Tuhan dipaingot kami sesetia kami saat tujuhnya atipi ku merdala kami di butak, merdala kami di batu-batu nama cemaut merdala kami di ari nasu mendukung ala didongani hodoh kami Tuhan yurupi hodoh kami Tuhan ipaloso kami saat tujuan ini iukapor biharbangani tak itu tupoh ini Tuhan patukma ulaun sederon menginspirasi kami patorason haporsion nami bahwa
rais jalamaul do dalan tu dan wagijang. Oma gebaran na Tuhan. Alai tuk dohami saat merasiro asa dari on. Rab doho tak kadongan nami on. Iso dohami Tuhan. Dohot ketumum nami. Iso dohami Tuhan dohot bupati nami. Sekretaris daerah. Iso dohami Tuhan. Dohot akka sudi. Perhala dunia huriam. Sian agama. Na berbeda. Suku. Na marsia singakan. Alai di pasada hohami Tuhan di bagasan las neroha. Mulai hati Tuhan dada aude nak punau. Alani ho mengamian di bagasan nau. Mulai hati Tuhan mengadi di hati dakon amanami. Pabua ho dati tu si hutun nami guru di hami. Ajari mahami Tuhan. Lau patu pahoni. Mengahukapami daking sormina ni siako. Pamula omu ma si hutun nami. Profil na naing si utol nami di mulu nami. Tuhan, mulai kod dihutau kami. Naing dohot kami patupahun las ni roha di akadongan on. Asarap merlas ni roha kami Tuhan. Mulai selilingon mien na sila dison. Boto kami, itong-atongan ni huta do. Aka pasu-pasu na sumurung. Lao si huta do. Tuhan ni patupahun perubahan na macai luar biasa. Mungu merpada kami Tuhan, asa dohot kami menarihon huta dohot kota asa las roham sahat mafisi sahat malas niroha marmulia maguarmu merlupul masulina tinopang anggiat kami tuk saroha sapikiran sapakelan lau madapot las niroha nasyakwe subasuma Tuhan amanami ketumumon dohot inang nami dohot sudiang kota nirapotol namar sakup nasida pai baruhun dot patupahun nadenggan asa tuk harajamu marhide sian punguano asa tuk haduaon jupang itong-atongan ni inganano dohot itong-atongan ni ulaon na pinatupan nasida sodo nang bupati nami bupati kabupaten Samalungun dohot Samosir rugi Tuhan pabotohon hinadenggan ni basam tusudir wasmi nang mardika ko Tuhan lau mengurupi akana mekmeti patuk kami saluhutna. Ayo bawa Tuhan perduli doh nasa nabi namu tuang gikku namit meton nama betuau doi imu do Tuhan di Matius 25 Tuhan ajari mahan patu paus songan doh tak kadongan nami padita doh tak kadongan nami sudi parhobes ni huriam perhaladu ni huriam ramoti ma Tuhan dongani ma supasu ma Tuhan inganan on inganan pasupansu na pinasahatmu don gokma las ni roha dison penuh dengan potensi. Patuk masudi Tuhan akka ruas ruas mon kuriamon. Lahu mengoptimalkan sumber na ado. Asa hehe mulu ni pada raman ni mulu. Asa hehe na partodion na. Ito ngato ngani nganano. Pasatangi mo ilonot tuho Tuhan. Urubi masudi dohot akka dongan nami. Sian Katolik, sian Pentakosta, sian akagama Islam, dohot akagama na asing. Betil na sugari hami do bisada-sada. Patuk kami Tuhan marsari ni roha lau pasahatun haluau na pinasahat ni ay tungguam mudi musasya kami Tuhan molo lebahami lau pasautoni pasatai matuhong ulu nami dongani matuhan rapotol namu muhai menguduti dohot mengujungi musa asatong di bagasan las ni roha tong-tong pasupasu menang persaora non sadarion salah sorang nami mengikut toko Tuhan nami mulia tema diho amin.